Halo, sebal lagi di channel Evryuka. Dan di video kali ini aku akan bermain Minecraft lagi aja ya. Jadi di sini aku akan melanjutkan survival di Room Zone SMP Season 1 cuy. Dan guys, tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, share video ini dan juga subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya cuy, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go, guys. Guys, ini aku sudah mengganti kameranya aja. Dan di sini masih nggak ada perubahan ya di base aku ya cuy ya. Karena masih belum aku renovasi cuy. Ya masih belum aku renovasi, aku masih mikirkan desainnya aja ya. Dan di episode ketiga ini aja ya, kalau nggak salah aku akan membuat farm gold ya. Nanti sistemnya itu ya cuy ya, itu portalnya di glitch, nanti dia akan muncul zombie pigman cuy. Nah jadi kita akan aku sudah menyiapkan bahan-bahannya cuy ya, di off record nih ya, kalian lihat ini bahan-bahannya itu banyak banget ya cuy ya. Ada 22 observer ya, banyak banget. Ini aku udah mengumpulkan obsidian nih cuy ya, di tempat miningnya aku cuy. Itu sangat lama banget cuy ya miningnya cuy ya. Dan langsung aja kita buat ya cuy ya. Aku menggunakan desainnya JC Plus ya cuy. Dan di sini aku membuat dua portal cuy, jadi harus membutuhkan banyak obsidian. Jadi aku kemarin mining obsidian yang sangat banyak cuy ya. Oke, langsung aja daripada banyak basa-basi, langsung aja aku akan buat ya. Di sini aku buat tingginya itu 22 blok ya cuy ya. Karena biar dia jatuh dia agak sekarat gitu. Jadi pas dia di bawah dia sekarat, dan aku membunuhannya itu menggunakan sistem trident ya cuy ya. Kemarin aku mendapatkan trident ya. Ntar aku akan ambilkan dulu aja ya. Oke guys, di sini aku kemarin sempat mencari trident ya cuy ya, karena di base helper itu deketnya laut ya cuy ya, karena deket laut itu biasanya banyak zombie trident. Dan aku waktu itu hoki banget cuy nemuin trident ini, dan itu pun baru satu kali hit ya. Maksud aku baru nemu satu zombie yang megang trident langsung dapet cuy. Waduh. Oh, jadi aku nggak akan memakai killing chambernya itu menggunakan trident cuy. Dan oke, langsung aja kita akan membuat aku menggunakan stone ya cuy ya, karena bahan-bahannya nggak ada lagi selain stone cuy aku ya. Disini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan 22 cuy. Dan di sini aku memakai scaffolding aja ya buat naik turun, jadi kita biar nggak kesusahan ya cuy, nggak usah pakai air dan apapun itu, karena di sini kita udah mempunyai yang namanya bambu ya cuy, jadi kalau nggak dimanfaatkan kan percuma gitu cuy. Oke cuy, di sini kita akan pasang di sini ya, sesuai tutorialnya aja ya cuy. Di sini kita pasang di sini, terus itu portalnya 21 kali 21 blok ya cuy ya. Jadi di sini kita pasang aja ini 1 2 3 4 6, dan mungkin akan aku skip aja ya cuy ya, daripada kalian bosan. Dan oke, jadi di sini aku sudah membuat portalnya ya cuy ya. Di sini ukurannya 21 kali 21 blok cuy. Dan di sini aku akan membuat tempat pembuangan piglinnya ya, tempat pengaliran piglinnya cuy ya. Jadi dia waktu dia keluar dia langsung jatuh ke bawah cuy. Jadi aku akan menggunakan sistem air ya kan cuy ya. Dan di sini aku akan gunakan scaffolding dan malah jatuh scaffolding. Salah. Waduh. Kayaknya scaffoldingnya cuma sampai sini aja ya cuy ya. Jadi kita mungkin terpaksa harus menggunakan blok ya cuy ya. Jadi biar kita aman ya cuy ya. Dan di sini ntar ya cuy, kita pasang blok dulu.
juga karena susah nih cuy. Jadi aduh, terpaksa aku menggunakan air sih ya. Sini kita susah ya cuy untuk memasang bloknya, jadi kita memakai air aja dan udah, dan kita ambil lagi airnya dan di sini aja ya. Maksud aku tuh gini, nah seperti ini cuy, ini di anu satu blok seperti ini. Jadi ini untuk tempat piglinnya masa ya cuy ya. Nah di sini ini ada, nah batasnya seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7, dan ya di sini kita turunin lagi, jadi kita harus menggunakan air lagi cuy. Nah sini, jadi pas air ketujuh itu dia akan apa ya cuy, dia akan turun ke bawah ya cuy. Jadi kalau bloknya 8 dia airnya tuh tetap diem ya kan cuy, nggak ngalir ke bawah ya cuy ya. Jadi air itu maksimal 8 blok untuk mengalir gitu cuy. Nah gitu maksudku cuy. Di sini kita taruh lagi 1 2 3 4 5 6 7. Oke, karena di sini ada scaffolding aja ya, coba aku akan memakai scaffolding. Mudah-mudahan aja nyampe, jadi kita nggak usah memakai air sih. Nah cukup aja 1 2 3 4. Nah kita hitung lagi cuy, ini 1 2 3 4, ini 5 ya, di scaffoldingnya 5, berarti terpaksa kita menghancurkan scaffoldingnya cuy ya. Oke di sini kan aku hancurkan dulu, dan jatuh-jatuh semua scaffoldingnya cuy ya. Dan di sini scaffoldingnya mungkin kita akan pindah alihkan di sini ya. Waduh, nah seperti ini cuy, kita akan taruh lagi di sini dan seperti ini mungkin ya. Kita hitung lagi cuy ya, itu ada 1 2 3 4 5, berarti ini seperti ini ya, kita hancurin. Dan di sini nanti tempat untuk itunya jatuh ya cuy ya, jadi nanti akan otomatis jatuh ke bawah piglinnya itu cuy. Nah seperti itu. Oke, mungkin akan aku skip aja cuy ya, ini karena paling kalian akan bosan ya, jadi akan aku skip aja cuy. Di sini aku sudah membuatnya ya cuy ya, di sini ada 2 blok ya, karena biar muat aja gitu cuy. Jadi pas piglinnya turun ke bawah itu enggak desek-desekan ya cuy, jadi biar muat aja gitu ya cuy ya. Dan di sini kita kasih pembatasnya dengan stone brick aja ya. Nah seperti ini cuy, seperti ini, dan mungkin di sini, nah seperti ini. Oke, kemudian kita kasih lagi cuy seperti ini, dan kita panjangin seterusnya begitu cuy. Setelah seperti ini ya cuy ya, di sini aku sudah tutupi pinggirannya cuy, biar piglinnya tuh nggak jatuh ke bawah. Nah setelah itu kalian aku memasang kaca di sini aja ya, biar kelihatan gitu aja ya keindahan dari atas, jadi kita bisa melihat keindahan piglinnya ya. Jadi kita siksa piglinnya dari, jadi kita bisa lihat piglinnya dari atas apakah dia bisa turun atau enggak gitu cuy, dan bisa melihat keindahan pada saat dia waktu di siksa ya cuy. Waduh, seperti ini, dan ini sudah selesai ya. Nah seperti ini sudah, nanti di atasnya ini cuy kita kasih slab aja, karena biar nggak ada yang nyepon gitu juga ya di atasnya cuy ya. Di sini juga kita kasih stone brick, jadi biar batasnya sampai situ, dan di sini juga kita ganti biar serasi aja gitu cuy ya. Nah seperti ini. Oke, nah jika sudah seperti ini, aku akan membuat stone brick, aku akan buat slab ya, stone slab di atasnya kaca. Oh guys ya, di sini aku sudah memberi kabel stone slab ya di atasnya cuy ya, karena biar nggak ada mob yang spawn ya cuy ya, biar makhluk makhluk
yang enggak disuruh ngespan, dia enggak ngespan di atas kaca itu ya cuy ya. Jadi biar enggak ada orang ketiga ya cuy. Waduh, orang ketiga. Dan di sini aja kita kasih observer karena ini buat kita nyalakan portalnya cuy ya. Di sini mungkin nah seperti ini. Nah, seperti ini cuy ya. Nah, nanti observernya waduh kebalik cuy. Kebalik ya, kebalik. Nah, maksud aku tuh kayak gini cuy. 1, 2, 3. Wah, kebalik lagi, bayangkan. Ini satu observer aja sangat berharga cuy ya, jangan sampai jatuh dan kita hancurin lagi di sini dan kita pasang lagi. Waduh, kebalik lagi, bayangkan cuy ya. Di sini kita ambil lagi, mungkin kita arahnya aja yang salah cuy ya. Di sini. Waduh. Nah, segi seperti ini kita pasang lagi, pasang, waduh kebalik lagi. Jangan menyerah lagi ya cuy ya, kita pasang lagi tanpa jangan menyerah terus. Dan di sini ada 3 observer ya, kurang 2 berarti sini dan terakhir. Dan di sini tinggal yang depannya aja ya. Nah, seperti ini kita harus dimasang di depannya. Nah, seperti ini, nah seperti ini. Dan kita pasang di depan observer. Nah, seperti itu cuy. Nanti dia akan ngeklok gitu ya cuy, akan kedip-kedip kayak gitu. Dan di sini bloknya kita hancurin lagi karena cuma sebagai pembantu saja cuy ya. Waduh, sayang banget ya cuy ya, bloknya jatuh ke bawah. Harusnya tadi aku memakai tanah ya biar bloknya nggak jatuh. Waduh, ini kenapa kebalik? Baru tahu aku cuy ya. Dan di sini kita pasang lagi, kebalik lagi. Oke, siap. Nah, seperti ini maksud aku cuy, dia nggak kebalik gitu ya. Dan kemudian di sini cuy ya, kita pasang blok ya di sini. Waduh, ngebug bos. Wah, ngebug guys, bloknya ngebug. Waduh, di sini, di sini, di sini. Waduh, udah kebiasaan itu ya cuy ya. Oke guys, di sini kita kelilingin aja ya sama bloknya cuy ya, blok sama blok stun ya, blok random bisa aja semuanya. Dan di sini kita tingginya 1, 2, kira-kira 2 lah ya. Nah, seperti ini cuy. Ini kita tutup semuanya, kita tutup semuanya sampai rapi ya. Dan setelah itu kita tutup bagian sininya cuy. Nah, dan aku lupa cuy, harusnya di sini aku kasih trapdoor. Trapdoornya lupa nggak aku bikin, jadi aku bikin dulu ya cuy. Di sini kita langsung aja ya, kita kasih trapdoornya cuy. Kita trapdoornya menghadap ke arah sana ya. Jadi kita masangnya dari dalam cuy. Dan seperti ini, dan seperti ini cuy. Kita pasang blok lagi ya, jangan lupa, nanti kalau nggak gitu nggak berhasil cuy. Kita tutup lagi. Nah, nanti di tengah-tengah di daerah situ ya cuy, di dalamnya ini kita akan kasih lava ya cuy ya. Biar portalnya tuh hidup nyala ya cuy ya. Jadi mungkin ngasih lavanya itu terakhir aja ya cuy ya. Kalau menurut aku terakhir. Jadi kita biar nggak keganggu aja gitu sama piglinnya waktu kita lagi enak-enak ngerjain terus diganggu. Waduh, sepertinya kita akan ngasih lavanya setelah pekerjaan kita selesai semua ya, seperti pembuatan killing chambernya dan lain-lain cuy. Oke cuy, di sini karena di sini biar kita nge-glitch ya, biar portalnya nge-glitch, kita akan memberi air ya. Airnya itu harus di glitch pakai dispenser cuy. Jadi harus menghadap seperti ini. Kita ambil dispenser dulu ya. Ini kita hadapin ke sini ya. Nah, seperti ini cuy ya. Kemudian di atasnya cuy ya, kita kasih observer. Nah, seperti ini. Biar observer, biar si ininya ya cuy, apa dispensernya nge-glitch, kita kasih observer menghadap ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Aduh, susah nih ya cuy. Seperti ini memang agak susah ya. Aduh, susah cuy. Nah, seperti ini, dan dia akan nge-glitch seperti itu cuy ya. Dan kita akan naik ke atas lagi ya, karena nah
seperti ini. Kemudian kita harus memberi tempat airnya sih ya, jadi biar airnya tuh nggak modir kemana-mana tuh. Waduh, kalau modir bahaya nih. Waduh, nah di sini kita kasih, nah seperti ini cuy. Nah mantap ini mah cuy, sudah hampir jadi ya. Nah seperti ini, jadi pas di dalam dispenser ini aja ya, kita kasih dish air yang isinya kasih air ember yang isinya air cuy. Kemudian kalian taruh di dispenser, terus nanti akan otomatis seperti ini cuy. Nanti begitu kita taruh lava di situ, nanti portalnya akan nge-glitch dan akan menghasilkan zombie pigman gitu ya. Oke, karena di sini masih belum anu ya, kita ambil aja airnya karena masih belum kita pakai juga ya di sini. Dan kita kemudian kita buat killing chambernya aja ya di sini. Kita buat di sini killing chambernya, kita tinggiin dulu aja karena di sini nanti tempat hopper dan chest-chestnya itu cuy. Nanti juga dikasih minecart with hopper di sini ya, di atasnya sini kasih minecart with hopper ya, seperti ini. Nanti mungkin aku di off record ya, kan ku kasih tempat penyimpanannya itu ya, karena kalau di record itu kelamaan cuy. Dan aku juga mungkin di off record aku akan membuat portal di sebelahnya gitu ya, biar nggak kelamaan juga ya cuy, karena buat kayak gini harus butuh waktu yang banyak dan juga durasi yang banyak juga cuy. Jadi ya mau gimana lagi ya cuy ya. Di sini mungkin kita akan membuat killing chambernya aja ya, mungkin di sini, nah seperti ini, nah seperti ini cuy ya. Nah nanti di sini kita kasih piston ya, seperti piston. Nah kemudian di sini kita kasih piston aja ya, jangan lupa kita tutup, dan di sini setiap sisinya kita kasih piston aja ya. Nah, seperti ini cuy. Nah seperti ini udah mau jadi ya killing chambernya cuy ya. Nah kita taruh observer di sini, hadapnya ke sini aja ya. Nah seperti ini, kemudian kita hadapin lagi ke situ, kita hadapin lagi seperti ini. Kemudian di sini kita hadapin lagi sama seperti yang tadi aja ya, nggak ada bedanya. Dan ini sudah selesai ya cuy ya, tinggal kita beri lever aja ya. Di sini kita akan membuat lever ya, lever man. Dan di sini rencana aku akan on offinnya di sini cuy. Nah seperti ini dia akan gerak seperti ini ya cuy, kemudian kita nyalakan lagi. Nah nanti pistonnya akan gerak seperti ini, dan kemudian kita taruh trident di atasnya cuy, seperti itu ya. Kalian mungkin sudah ada gambaran ya, untuk killing chambernya ini udah sangat banyak sekali youtuber tutorial yang buat seperti ini. Nah nanti di dalam ini kita kasih chest ya, dua tumpukan dua chest gitu, kemudian taruh hopper, terus taruh minecart with hopper ya cuy ya. Oke mungkin akan aku kasih di off record aja ya, karena itu lumayan lama cuy ya. Dan kemudian ya cuy ya, biar speedrunnya bisa ke bawah ya cuy ya, kita kasih air seperti ini. Dan ini sebenarnya butuh dua air di sebelah sini dan di sebelah situ cuy, cuma di sini aku cuma punya satu, jadi kita ngasihnya di off record aja ya cuy ya, karena ini durasinya udah lumayan lama ya. Jadi mungkin kita akan langsung closing aja cuy ya. Oke cuy ya, jadi video kali ini cukup sekian ya cuy ya. Di sini kita akan melanjutkan di off camera ya, atau enggak aku akan live streaming kalau bisa ya, kalau ada waktu dan ada kesempatan aku akan live streaming untuk melanjutin ini project ini ya cuy ya. Oke mungkin video ini cukup sekian ya cuy ya, jangan lupa kalian tinggalkan like, share dan juga subscribe aja ya, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya cuy ya. Oke mungkin cukup sekian, bye bye.